Menhan Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris Tony Radakin di Ruang Manggala Yuda Kantor Kemhan Jakarta, Kamis 30 Mei 2024. Kedatangan Tony bersama delegasinya disambut langsung oleh Wakil Menhan yakni M. Herindra di Lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan. Usai keduanya mengikuti rangkaian upacara penyambutan, Panglima Bersenjata Inggris dan Wamenhan meninjau pasukan dan meletakkan karangan bunga di pelataran patung Soekarno menunggang kuda. Dalam kunjungannya kali ini, Tony dan Prabowo membicarakan kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Inggris. Prabowo pun menekankan akan membuka peluang untuk mengembangkan industri pertahanan agar maju, modern, dan mandiri melalui kerjasama dengan berbagai negara termasuk Inggris. Sementara itu, Tony mendiskusikan sejumlah potensi kerjasama di bidang pertahanan kedua negara, termasuk yang akan menguntungkan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Tony dan Prabowo juga saling menyampaikan penghargaan atas kunjungan dan sambutan di Kemenhan.